Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alfri Megap. Oke nih, jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi YouDictionary ini untuk Classroom teman-teman atau Google Classroom. Nah, kalau kalian yang sering mendapatkan tugas di Google Classroom tapi guru kalian itu guru bahasa Inggris, jadi kalau orang tersebut ngirim tugas itu pakainya itu bahasa Inggris teman-teman, atau mungkin bahasa lain, bahasa Arab mungkin ya. Di sini saya akan menunjukkan tutorial biar kalian itu mengerjakan tugas di Google Classroom itu di lebih mudahkan teman-teman ya. Jadi caranya itu simpel banget. Kalian yang harus pertama yaitu kalian install dulu aplikasi YouDictionary-nya teman-teman ya. Kalau sudah terinstall di HP kalian di sini, nah tinggal kalian buka aja, terus kalian tinggal masuk aja ke pengaturan dari HP kalian ini. Nah, pengaturannya ada di bagian sini teman-teman ya, di bagian profil, kemudian klik pengaturan. Nah, di paling atas sendiri ini ada terjemahan ajaib, kalian klik, kemudian kalian aktifin aja yang ini teman-teman ya. Izinkan terjemahan ajaibnya ini kalian aktifin, nanti bakalan langsung muncul tampilan seperti ini ya. Nah, jadi kalian sesuaikan sendiri aja, kalau kalian pengen lebih gampang ya kalian aktifin aja itu teman-teman ya. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke topik pembahasan yaitu Google Classroom-nya teman-teman ya. Nah, di sini tinggal kalian cari aja kelas yang pengen kalian translatein teman-teman ya. Misalnya di sini saya mau ganti akun dulu. Nah, di sini sudah ada satu kelas yaitu Prak PPOP. Nah, tinggal kalian buka aja kelasnya, terus tinggal kalian arahin aja fitur ajaib dari YouDictionary-nya ini ya. Kalian tinggal arahin aja ke bagian mana yang pengen kalian translate teman-teman ya. Nah, misalnya yang bagian ini, nah nanti bakal otomatis ke translate ke bahasa Inggris. Begitupun sebaliknya, kalau emang ini bahasa Inggris, nanti bakal langsung ke translate ke bahasa Indonesia teman-teman ya. Nah, jadi ini kata kosakatanya itu cukup bagus kata orang-orang, jadi kalian nggak perlu takut kalau bahasa Inggrisnya itu loyo. Ya oke, teman-teman, itu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat, dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.